Diharapkan rekod tanpa kalah dalam 10 perlawanan Liga Super tidak akan menyebabkan Sri Pahang FC leka dengan pencapaian itu. Itu diakui pengurus Sri Pahang, Fandi Ahmad, yang menggesa anak buahnya supaya tidak leka. Sebaliknya, meningkatkan prestasi mereka sebaik sahaja kejuaraan disambung semula. Saya gembira dengan pencapaian semasa. Namun pemain diingatkan supaya tidak leka dan menunjukkan prestasi terbaik dalam setiap perlawanan. Pencapaian itu meletakkan Sri Pahang di kedudukan ketiga liga. Dengan 22 mata di belakang Johor Darul Ta'zim, JDT, di persada kejuaraan, manakala Selangor FC di tempat kedua dengan 27 dan 22 mata. Fandi Ahmad yang menggesa anak buahnya supaya tidak leka.